Sultan Andara dibuat pusing 7 keliling usai tahu tagihan interior ruang bedroom Nagita Slavina. Ngamuk gue. Dilansir dari gridstar.id, Raffi Ahmad dikenal menjadi salah satu artis populer dan memiliki kekayaan berlimpah. Bahkan karena kesuksesannya, ia dijuluki sebagai Sultan Andara. Meski dijuluki Sultan, Raffi Ahmad dibuat pusing karena melihat jumlah tagihan interior ruangan wardrobe Nagita Slavina. Saat ini, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang membangun rumah baru untuk ditempati mereka. Rumah ini akan menjadi rumah privasi keluarga mereka, sedangkan rumah yang ditempati sekarang akan menjadi kantor Rans Entertainment. Rumah baru Raffi dan Nagita saat ini masih dalam tahap pembangunan. Kepada keluarga Siren Sungkar dan Zaskia Sungkar, Raffi menunjukkan beberapa ruangan yang ada di rumah itu. Ini wardrobe gue di sini, ini wardrobe Kiki di sini, kata Raffi. Raffi kemudian bercerita mengenai ruangan interior wardrobe Nagita Slavina yang menghabiskan dana yang cukup besar. Gigi si kacau, ini interiornya harganya bikin sakit kepala. Ngamuk gue kemarin sama dia, ucap Raffi. Ngamuk sumpah gue, cuma ya sudahlah lanjutnya. Melihat ruangan tersebut, Irwansyah dan Siren Sungkar menebak tempat itu tak akan cukup nyimpan barang milik Nagita Slavina. Gue yakin 100% gak muat, kata Irwansyah. Belum tasnya, belum sepatu, lanjut Siren Sungkar. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Slavina Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.